besar paguyuban Rahayu Trisno Budoyo menampilkan campur sari. Di dalamnya campur sari ini ada macam-macam. Di dalam ada kesenian, juga ada kesenian kuda lumping, juga ada kesenian reok, juga ada. Itulah namanya campur sari yang ada di Sumatera Selatan, khususnya kuda lumping dan reok Ponorogo. Campur sari Rahayu Trisno Budoyo itu alamat di Bukit, kebetulan kepemimpinan kita sendiri. Dan ini juga ada sesepuh kita, Pak Kirman. Alhamdulillah Pak Kirman ini sesepuh kesenian yang ada di Sumatera Selatan. Monggo Pak, diaturin untuk melestarikan budaya yang ada di Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Mojianto. Bahwa kesenian Jawa, khususnya campur sari, ini telah menjamur di Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang. Seperti kita saksikan pada hari ini adalah campur sari salah satu yang ada. Namun campur sari ini cukup banyak dan dapat diselingi dengan kesenian-kesenian lain seperti kuda lumping, reok, dan lain sebagainya. Untuk itu kami khususnya para sesepuh mengucapkan terima kasih kepada TVRI yang telah dapat turut peran serta untuk dapat mengenalkan kesenian kami yaitu campur sari. Itulah teman-teman khususnya keluarga besar paguyuban Rahayu Trisno Budoyo dengan pimpinan dari Bapak Mojianto, pimpinan saya sendiri. Inilah Pak campur sari TVRI khususnya di Sumatera Selatan peduli kepada kesenian kita adalah campur sari. Itulah Bapak-bapak dan Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian, bisa misalkan apa hajatan Bapak silakan untuk memanggil kita Rahayu Trisno Budoyo siap untuk tampil di mana saja. Dan ini baru-baru ini juga kesenian kita yang ada di Sumatera Selatan ini reok dan kuda lumping juga mengadakan festival pada tanggal 10 tadi. Saya juga ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan juga peduli kepada kesenian kita, kesenian tradisional yaitu reok dan kuda lumping yang ada di Sumatera Selatan. Dan ini menampilkan satu lagu campur sari. Nah, itulah Bapak Ibu dan sekalian, itulah mudah-mudahan yang akan datang TPRI saya ucapkan terima kasih peduli kepada kesenian kita yang ada di Sumatera Selatan ini. Sip, pokoknya monggo diaturi campur sari Rahayu Trisno Budoyo. Demikian tadi tembang Ngidam Sari. Selanjutnya tembang Perahu Layar akan dilanjut lagi. Thank you.
Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Papa, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Kan, Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu, melindungi kita. Ma, Pak, dengan menjaga jarak, kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Kita tembangkan rondo kempling bersama Bapak Mujianto. Selamat menyaksikan.
Pindahan
Tak seling, capek kok.
beda-beda aku terus pilih yang sama orang kritikus anak kandang lecet belakang kresek-kresek kemerung nafsu
uripku yen ora ono sliramu sumilire angin tansah tuntun kalbu rasa kang tak apet gawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo tombo ucapan terima kasih kepada TPRI Sumatera Selatan telah peduli kepada kesenian kita. Kesenian campur sari adalah Rayu Tresno Budoyo, dan ini Rayu Tresno Budoyo ada macam-macam, ada juga kuda lumping, ada reok ponorogo, dan macam-macam kesenian tradisional. Saya ucapkan lagi terima kasih ke Sumatera Selatan TPRI dan peduli kepada kesenian kita. Kesenian kita adalah kuda lumping, reok, dan campur sari yang dari Sumatera Selatan. Nah, inilah dua kali tembang terakhir yang akan ditampilkan oleh Ibu Umi. Kami persilahkan.